Test mic. So today harinya aku. So kita pergi mana? Pergi mana ni? Nak pergi tu? Cepat. Tapi kalau buaya, today adalah hari kedua. Allah selamatkan kamu, Allah. Hari yang aku dah nanti selama ni, nanti hati aku ni membuat-buat ni. Nak menunggu hari ini datang. First vlog kita punya pergerakan yang pertama. Untuk orang cakap wide kan konten kita dekat YouTube kita ni. Untuk vlog yang pertama, aku akan bawa culinary journey aku yang terbaru. And aku harap korang terus relax, sabar. Kalau ada bong, terus masukkan bong. Apa yang ada, barang-barang lebih kat kapek-kapek tu sapu sekali, okay? Kita akan mulakan agenda kita yang naik. Bobby bukan agenda Freemason. Ni agenda apa bos? Tak terlibat pun dengan mana-mana dajal, okay? So let's go. Mana ada benda free. Masa tak ada bersedih, kita kena transfer the house tenant, okay? Kita buka semi klik yang ada RM25,000. Oh. Eh, hey, you punya fans ah? Soft flipper, 100,000 lah? Masalah. Okay. Tapi biasa sampai 7 hari kurangnya bayar tempat. Berapa kunci itu hari? Kunci ada 6 lah. Okay. Kira-kira ada 6 kunci. Access card 2. Access card 2. Access card ada 2. So ini access card. Okay. Besok baru boleh. Kunci. Access card. Access card ni. Siapa tak dia? Masuk di rumah aku, aku tiba. Confirm. Ini sempat ni boleh depan pagar ni. Studio aku yang terbaru buat masuk orang dalam dunia yang terbaru apa bos. So hari ni speciality for the people of the Abah Boss Jena Bari Lawa Pundin apa? Aku akan tunjuk kat korang tour house rumah Abah Boss. Apa yang kita nak panggil lepas ni aku nak bagi kau okay, aku nak minta korang bagi cadangan. Rumah ni apa kita nak panggil? Camp Abah Boss ke? Bahtera Abah Boss ke? Aku nak siapa yang bagi orang cakap nama yang paling best dalam rumah ni? Aku akan letak plate dekat sini. Nampak? Kau tengok kawasan rumah aku ni. Belah tepi, belah tepi je. Boleh buat lake garden. Kau tahu lake garden tu apa? Haa, belah tepi orang cakap. Aku akan buat juga konten kat sini. Aku masih berfikir lagi dengan ruangan yang besar ni. Macam-macam kita boleh buat. Haa, macam-macam. Tapi, apa pandangan aku mungkin kita boleh proses kokain kat sini. Katakan kita nak buat konten tu, kita gunakan. Selagi kita boleh gunakan tempat-tempat ni, kita gunakan. Haa, macam ni. Kau tengok, kau sini. Bukan, ini bukan air biasa ni. Yang turun daripada situ tu. Kemungkinan air zam-zam. Haa, jom. So, aku bawa. Okay, aku memang minta. Aku memang minta owner rumah ni. Sebelum aku sewa, aku nak ada satu pokok. Aku cakap dia, ini pokok pangkal kau sendiri yang fikir. Nampak macam ni, tapi bila rendam, satu koncot RM10. Tengok idea. Kalau kedah, RM3 dah boleh dapat. Jom. So, ini kawasan tepi rumah. Kau tengok. Kau tengok astro aku. Kau tengok astro aku. Ini bukan beyond. Ini behind the scene. Kau tengok, ini astro. Astro belakang rumah. Aku buat payment bawah tu je. Kau tengok kawasan rumah aku belakang. Macam anak kaya kau. Kan? Esok anak aku dah besar, aku buang kat belakang ni. Buat apa nak simpan anak? Besar-besar besok, isap dadah ayam di basing. Tapi kau tengok kawasan rumah. Very, very beautiful. Kita nampak orang kampung. Apa khabar orang kampung?
dengar bunyi tik. Saya ni. Jom kita ke belakang. Jom kita masuk ke dalam pula. Untuk kita nak masuk daripada dapur ke daripada depan? Tapi kita ikut pintu depan untuk lebih relah selamanya. Selamanya. Selamanya harimau alaja. Hele le le le. Mari. Okay, kita dah quit. Okay, assalamualaikum. Benda yang pertama kalau kita masuk rumah, kita kena baca salamun ala Sulaiman fil alamin. Doa Nabi Sulaiman. Bila dengar dia Nabi Sulaiman, bukan jin ni keluar. Budak-budak kat kelab tu semua keluar tu, panggang tu. Assalamualaikum. So, ini keadaan dalam rumah. Eh, tadi luar. Ha, ni dalam. Kalau kau panggang juga, kau ingat benda ni kat luar. So, ini keadaan rumah. Dia tak ada. Ini mungkin ruangan yang kita mungkin boleh buat konten. Ha, right. Jadi bagi cadangan ruangan ni kita nak buat konten apa? Ha, talk show ke? Sprint test ni. Sprint test ngam tak? Siapa ada 125, perlu buat open, okay? 68 jet 7mm. Kenapa ni tak boleh banyak? Sebab sini asap lebih. Okay, ni sinki. Memang kita pakai sinki biasa je. Memang sekarang ni rumah orang kaya, dia pakai sinki bertatahkan zinc. Ni bukan biasa ni, ni titanium. Ha, yang kau letak kat exhaust tu, aku letak kat sinki. Bilik bawah. Anak orang kaya aku ni. Biasalah Tuhan dah bagi tu kita ambil. Dah kata nikmat, takkan kita nak buang. Nikmat susah, nikmat senang. Mana yang kau nak dusta kan? Jom. Maaflah lah kalau berdengung sikit. Wah baru. Ha, kalau kat sini ada orang cakap, akak-akak Vietnam, akak-akak Myanmar. Ha, mungkin panjang sikit. Sebab benda tu lah. Aduh, ke atas. Ini tangga dia. Tangga ni, kau nampak aku jalan kan? Bukan. Ini elevator. Ini elevator. Escalator setan. Banyak benda kita boleh buat. Ini aku dengan bakal rumah lah. Kalau nanti nak buat kat sini, boleh buat. Nama anak Ahmad Tingkap. Kalau nanti nak buat kat sini. Ha. Lepas dapat anak, janin tu buang kat flush. Boleh buat kat sini. Macam memang besar gila. Memang besar gila. Ni kalau bakal rumah aku tengok ni. Dia tengah tengok ni. So, ini keadaan luar rumah. Ha, maksudnya kau kena tengok dari luar. Ha, nak tengok besar tak besar, angkuh tak angkuh Melayu ni duduk rumah banglo. Ini duduk rumah banglo, hutang tak bayar ni. Beragak lebih, Aeon banyak ni hutang. So alhamdulillah kita pun dah dapat kunci rumah. Dah dapat access card. So mungkin aku boleh buat. Ha, tak boleh. Dosa kering-kering ni jangan dibuat. Nak buat dosa besar tu, merompak BSN ke apa kan. Benda pertama aku nak beli bahan-bahan rumah. Tapi sekarang bahan rumah belum beli lagi lah. Buat masa sekarang ni apa yang aku beli, TV dekat Shopee. Haa, itu je. Ha, sebab itu yang paling murah. Jenis TV apa tau, kau kena pusing dulu macam basikal tu. Ingat bodoh hidup. Aku nak minta cadangan korang. Dalam ruangan yang besar yang aku ada sekarang ni, apa yang aku rasa, apa yang kau dalam otak kau yang benak tu, apa yang kau rasa aku boleh buat decoration? Haa, mungkin boleh buat Alfa Musa. Ha, ataupun kita buat sekolah rendah. Kita bantu orang cakap apa, budak-budak yang mak ayah dia tak nak ambil tahu pasal dia tu, kita ambil. Tak boleh juga, apa yang nak duduk mana betul. Tapi itulah, aku nak dapatkan cadangan korang dulu. Apa yang aku patut buat dekat dalam rumah ni, konten ataupun korang ada fikir untuk buat decoration yang cantik-cantik dekat rumah aku ni, barang kat mana nak beli, kau bagi tahu aku. And yang paling penting, siapa yang boleh bagi idea kat aku, idea nak buat apa kat dalam rumah ni konten. Mungkin talk show, ataupun kita buat pertandingan menyanyi, ataupun kita buat siapa masuk tangan dalam seluar paling laju. Ha, kau bagi tahu aku apa-apa cadangan, aku akan ambil yang ngam tu. Aku akan panggil korang yang mana-mana orang cakap, yang selalu share, yang like, yang komen, yang selalu tag IG apa boss receipt tu kan. Ha, aku akan bawa korang masuk dalam konten aku. Mana tahu lama-lama korang boleh jadi salah satu kru Abang Boss. Ha, kita tak tahu. Kat situ kita boleh develop bakat kau. Dalam tu yang bulat yang gemuk tu. Selama aku hidup ni, ini adalah vlog pertama. Dan selepas ni mungkin akan ada vlog kedua, vlog ketiga. InsyaAllah aku tak boleh janji, mungkin aku akan up sebulan 2 vlog, 3 vlog. Ha, lepas ni akan ada pelbagai dan ramai. Mungkin aku akan invite influencer. Influencer, kau jangan bagi bosia taman kau, orang cakap influencer. Influencer yang mana kau nak tengok aku buat konten dengan diorang dalam rumah. Ha. Miminan, tak apa.
Mimi Milena tak boleh. Dia ada Syafiq ikan keli, tak boleh. Syafiq ikan keli tu bagan kan. Panggil siapa-siapa je. Kau boleh cadang, bah, buatlah konten ni. Aku cakap je. Nah, siapa artis dia yang kau nak? Boleh kat komen. Kita nantikan vlog kedua, aku nak beli barang rumah. Ha, tak tengoklah barai tak barai, memang barai punya. That's all. Terus support Abah Bos. Dan juga rumah Abah Bos ni tolong bagi cadangan nak pergi apa nama dia. Jadi terus sokong Abah Bos. Follow Instagram Abah Bos, Abah Bos rasmi. YouTube Abah Bos, Abah Bos dan juga TikTok. Abah Bos ada TikTok. Si lapar. TikTok Abah Bos. Abah Bos 08. Abah Bos _ 08. Kenapa 08? Aku anak yang ke-8. Takkan 07. Itu nombor telefon hospital. Mungkin Instagram aku akan update pasal untuk buat konten-konten Q and A. Alam sapet yinna bada budi ba sing chau tang sau chuma lekeng seya sapet nana logaya.